Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gua Akang di Kangway 27 lagi. So di video kali ini seperti biasa gua masih di game Free Fire Battleground lagi ya guys ya. Kali ini di konten ini kita bakal ngebahas untuk bocoran the next incubator yang akan menggantikan incubator bernama Time Machine. Jadi ini inkubator untuk kadaluarsanya 11 hari lagi, dan gua di sini mau ngasih tahu kalian inkubator apa yang akan datang setelah inku yang Time Machine ini gitu ya guys ya. Dan gua juga bakal ngasih bocoran-bocoran lainnya kayak event Winterland atau event Natal yang akan rilis nanti ya, karena kan sebentar lagi Natal dan pastinya bakal banyak banget event-event yang Prefire sediakan untuk memeriahkan hari raya tersebut ya. Dan itu bakal dinanti-nanti sama player gratisan contohnya gua gitu kan ya. So langsung aja biar gak kelamaan, like, share, and subscribe ya, kita mulai videonya, let's go. Oke, pertama gua mau ngingetin hari ini adalah tanggal 11 Desember 2021. Jadi untuk peak day Manhies itu tepatnya hari ini. Buat kalian bisa climb di sini login harian untuk mendapatkan 3 incubator voucher gitu ya. Dan untuk semua spin di bagian Luck Royal juga di buff 100% sehingga kalian lebih berpeluang untuk mendapatkan grand prize di gacha-gachaan Luck Royal ini. Dan juga ada potongan diskon ya, dari 30-40% gitu. Itu yang pertama. Dan di sini juga udah dimulai beberapa event kayak kalian buat dapetin master ini dan juga event yang lainnya. Nah, untuk event yang ini besok dimulainya, ini besok juga dimulainya, ini 2 hari lagi, dan ini 4 hari lagi ya guys ya. Oke. Untuk bocoran apa yang rilis setelah incubator Time Machine ini, gua prediksi bakal rilis incubator yang temanya rada mirip-mirip dengan inku Time Machine sekarang. Ini baru prediksi dan mudah-mudahan aja bener. Jadi prediksi gua itu adalah di incubator P90. Kalian masih inget gak? Kalau gak inget nih, gua ingetin ya guys ya. Nah itu, so gimana menurut kalian? Temanya emang bener mirip kan sama inku sekarang yang Time Machine ini? Dan kalian seneng gak sih kalau misalkan P90 Incubator tadi dirilis kembali gitu kan ya di game FF ini? Seneng atau enggak ya? Coba sertakan dengan alasannya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Next, gue bakal ngebahas soal bocoran event Winterland yang bakal rilis bulan ini gitu. Yep, gue dapet trailer untuk event Winterland-nya dari Instagram dan gue bakal tonton ulang dengan kalian sama-sama, yuk tonton lagi. Nah, jadi untuk eventnya itu kira-kira seperti ini. Tuh di sana ada Mr. Wager yang lagi joget. Ini temanya Natal banget ya, dan kita diserang di sini. Nah, seperti itulah untuk trailernya. Eventnya kayak gini. Sumpah gue gak ngerti nih bahasanya, bahasa Resident Evil apa Spanyol-Spanyol gitu. Dan untuk back soundnya ini mengingatkan kita atau jadi bahan nostalgia ke back sound FF event Natal di tahun lalu. Seru banget ya BTW. Dan di sini ada juga beberapa foto
untuk bagian dari bocoran event Winterland nanti, dan gue sama sekali gak ngerti bahasanya. Kayaknya kita disuruh buat ngumpulin bahan-bahan gitulah atau material untuk mendapatkan reward tertentu di event Winterland nanti. Tuh harus ada 720, gue gak ngerti sama sekali. Ya tapi gue yakin banget ya, yang namanya perayaan hari besar tuh nanti bakal diiringi dengan reward atau hadiah gratisan yang menarik banget untuk kita dapatkan gitu. Ya untuk bocoran selanjutnya, di sini kita bisa lihat skin tinju spesial Winterland tuh. Kalian bisa lihat sendiri pas mukul-mukulnya tuh kan muncul kembang-kembang ala Natal gitu loh. Ini bagus sih, bagus ya. Ini kalau dipasang di bundle gua atau di set gua tadi di lobby kayaknya keren deh ya guys ya. Yo, dan di sini juga ada bocoran untuk tampilan tambahan map nanti kayak gimana. Jadi bakal dihiasi sama salju-salju gitu ala Winterland atau Natal, ya menambah kesan gamenya. Seru banget sih nanti ya. Gimana menurut kalian untuk bocoran event Winterland ini ya? Bakal seru atau bakal gimana ya? Kalian serah bisa berpendapat di kolom komentar. Yo, mungkin itu aja untuk di video kali ini. Thanks banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Komen juga di bawah. Misal ada hal yang ingin kalian sampaikan atau ingin kalian tanyakan ke gua Kang di channel Kang W27 ini. Gua Kang cabut, stay ya, stay jen. See you next time.